Brosis, Om Tante dan Om Opa yang remark kembali lagi bersama saya di channel Didi Saimex. Kali ini kita dapat barang ya, barang unit seger tahun 2019. Ini adalah Honda Brio, warnanya warna merah ya, cocok buat anak pelajar ya kan, atau buat si kesayangan ya kan, atau buat istri yang tercinta ya kan. Ini cocok banget. Bulan 5 ya, sebentar lagi pajaknya habis, bisa langsung balik nama atau mau pinjam KTP sekali nanti kita bisa omongin ya. Ini kilometer juga rendah, masih 40 ribuan aja, tangan pertama dari baru. Nah, ini kita lihat mesinnya ya. Ini lagi mau kita salonin nanti, pokoknya terima kinclong kayak mobil baru lagi. Nah, ini mesinnya ya. Mesinnya semuanya kering. Nggak ada yang bocor-bocor, cuman debuan aja nanti kita bersihin wajar. Karena mobil dipakai juga. Oke, kita akan dengarkan suara mesinnya. Hey, yo Mas, nyalakan mesinnya. Nah, masih mulus banget ya. Service record juga di Honda. Tangan pertama dari baru, kilometer 40 ribuan ya. Dan harga jual berapa nih? Nah, kita spill dikit ya. Harga jualnya 150 lebih dikit aja dah. Pokoknya yang minat langsung kontak saya. Nomornya ada di bagian deskripsi atau ada di sini nih. Ya, langsung nih. Dulu kita pernah review juga nih mobil. Nah, sekarang udah balik lagi ke kita. Sekarang mau dijual. Dengan kondisi yang bagus lah, masih bagus ya. Nanti kita bersih-bersihin, nggak ada yang parah banget. Kondisinya masih layak banget pakai ya. Kaca-kaca juga udah bebas jamur ya. Nanti kita coatingin. Ini kaca filmnya juga merek 3M Crystalline, bukan kaca sembarangan. Nanti kita lihat lagi bagian interiornya ya. Oke. Atasnya ya, nanti kita bersih-bersihin pokoknya semuanya. Warnanya merah, bannya juga masih tebal semua. Masih standar ya, ini tipe Brio Satya. Tuh, lampu remnya juga masih oke semua. Belum ada kamera mundur ya, tapi udah dilengkapi sensor 2 titik. Oke, ini kondisinya ya, masih mulus semua. Nanti kita polesin biar bener-bener kayak mobil baru lagi. Tuh, bagasinya kita buka ya. Nah, ini ada subwoofer. Udah dilapis juga. Ini subwoofer nanti kita ambil atau mau dikasih juga boleh, tapi ada tambahan biaya dikit ya. Kalau nggak nego kita kasih lah ya. JBL nih ya. Ada subwoofer juga di situ ya. Speaker-speaker semua juga udah ganti. Kalau nggak nego banyak nanti kita bisa omongin juga ya. Ini tinggal diturunin aja. Ini pasti udah dilapis semua, udah dikasih karpet dasar juga. Ya, ini bagian belakangnya seperti ini tuh ya. Nanti kita bersihin semua, pokoknya terima jos menceling kayak baru dari showroom ya. Nah, nih jok paten, bukan jok sembarangan ya. Merek-merek kayak Navi gitu, sudah microfiber. Jadi nggak bikin lengket dan panas-panas. Oke, power window-nya udah auto ya. Bagian ini udah auto, semua masih jalan power window-nya. Nah, nih. Loh, kilometernya tuh 44.000 ya. Oke, okay. Ini yang merek Pioneer. Dashboardnya semua masih mulus ya, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, ini ada buku servis semuanya lengkap. Transmisi juga masih halus, pokoknya ini bener-bener nggak ada kekurangan lah ya. Kurangannya ya tinggal isi bensin aja dan ajak bulan 5 pokoknya ya. Sisanya sih oke, tinggal gaspol aja nih. Mobil enak pakai, irit. Pajaknya kalau nggak salah 2 jutaan aja ya. Untuk pajaknya sendiri, nah ini udah dikasih karpet. Palapun juga masih bersih semua ya, nanti kita bersihin lagi. Oh iya, ini lagi mau kita rapiin juga, kita detailing biar pas terimanya mobilnya itu udah mengkencling pokoknya, warna merahnya sadis ya. Oke, pokoknya yang minat langsung aja kontak kita, nomor kita ada bagi deskripsi atau ada di sini. Ya, harganya berapa tadi kita buka? 150 jutaan aja nego sampai jadi. Yang minat pokoknya langsung kontak nih nomornya di sini nih atau di deskripsi. Kontak aja ya. Lokasi kita ada di Jakarta Timur, yang mau lihat barangnya langsung aja datang. Cek unit juga boleh, mau besok juga boleh sebelum keduluan ya. Karena ini tangan pertama dari baru, kilometer 40 ribuan aja. Di tempatnya tadi 44 ribu dan mesinnya benar-benar halus banget dan dia service record di Honda. Oke, okay. Ya minum-minum aja pemakaian, gak kelihatan, nanti kita mulai-mulai semuanya prima beres dan kinclong lagi. Yuk langsung cek unit ya sebelum keduluan.
Oke, sekian untuk videonya. Terima kasih sudah nonton video dari orang lain. Mau kasih kata-kata, jangan lupa bantu subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kingzone.